Halo guys, jadi gue hari ini mau motret di indoor ya. Karena biasa kita kalau di indoor itu, kalau foto model nanti kayak foto ini, mungkin modelnya kurang cahaya dari depan, dari samping, ya. Dari depannya mungkin kebanyakan kurang cahaya. Tapi gue bawa flash nih bos, dengan baterai yang kecil nih. Nanti gue bikin flashnya di body kamera. Ya, kita buka ini flash baru gua nih. Boleh teman-teman bolehlah teman-teman miliki salah satu flash rekomendasi ya. Nah. Speedlight HP USN. Dengan 4 baterai ya, guys. Nanti kita pakai buat moto di indoor. Nanti gua ini bisa buat kamera mirrorless kalian ya. Mirrorless atau misalkan DSLR itu boleh juga. Terus kemudian kita pasang-pasang nih baterainya nih. Gue lagi di mana nih? Di apa? BKT ya, Jakarta. Di Pecel Berkah. Di BKT ya. Jadi tempatnya bagus banget, hobi banget. Kalau kalian yang pengin motret di sini boleh juga. Nanti saya akan coba ini flashnya untuk motoin yang manis-manis pasti ya. Kalau yang agak asam aku jadi asam nanti perutku lambungnya lagi kumat. Oh enggak. Nanti teman-teman aku akan perhatikan gimana flash ini di indoor. Ini flash baru ya. Teman-teman bisa miliki, wajib miliki nih. Saya akan coba nih flashnya. Mereknya dari Jerman ini, jajaran Sleman. Oke, coba kita tes powernya ini ya. Jangan, saya akan coba fotonya di sini nih. Menggunakan Canon EOS M50 dengan lensa 2.0 ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat hasilnya. Jadi fungsinya nanti buat kalau misalkan modelnya kurang cahaya, kita kasih lampu di sini, di fill dari sini nanti langit-langitnya. Atau nanti kita lihat teman-teman. Jadi saksikan terus satu channel ini bagaimana kehebatan satu lampu dengan body di kamera Onsu ya. Hai photo lovers, sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu dan klik loncengnya supaya bisa dapat informasi terbaru dari 101 Class. Halo guys, jadi gue lagi duduk-duduk nih sambil moto praktik tadi. Hari ini gue ditemani oleh model cantik, model kece. Lu tahu, pengin tahu namanya? Coba teman-teman disapa dulu, pengin tahu namanya. Hai semuanya, halo guys, kenalin nama aku Ayu. Aku salah satu model dari Om Roy. Hai. Instagramnya apa? Oh langsung aku kenalin aja nih ke mereka. Biar teman-teman tahu. Jadi ya guys, nanti kalau kalian mau collab bareng sama aku atau kalian mau foto dan punya file foto aku, kalian bisa langsung DM di Instagram aku ya guys. Apa namanya? Instagram aku ada dua. Ada di bawah sini nih guys, bisa di. Termasuk Instagram aku nggak itu yang dua? Oh enggak dong om. Instagram aku ada dua. Yang pertama itu ada @ayudiharjo, O-nya dua. Yang kedua ada ayu.diharjo. Cek aja di bawah sini ya. Oke guys, jadi nanti kita akan coba foto Ayu ya. Jadi kadang-kadang kita motret di indoor itu dia agak-agak kurang cahaya modelnya. Nanti aku coba dengan speedlight ini, HP USN ini ya. Teman-teman bisa miliki juga, harganya sih nggak terlalu mahal ya. Cuman 400 ribuan ya dari harga 850 ribu nih. Ini flash yang sangat ideal lah buat moto-moto. Nanti kita akan coba praktek yang Ayu ya, supaya dia yang wajahnya kurang cahaya, jadi bercahaya di hatinya. Dan fotonya semakin cantik. Apalagi sebenarnya Ayunya udah cantik sih. Cuma jadi bikin lebih gurih lagi gitu guys. Oke, kita coba saksikan fotonya dulu ya dengan kamera gue ini. Coba foto Ayu pakai flashnya di body nih, Onsu, dengan menggunakan lensa kecil mungil ya. Gua akan coba foto dulu tanpa flash ya. Jadi gua gunakan ISO-nya 400 nih. Oke. File nanti seperti yang teman-teman lihat ini ya filenya. Terus saya gunakan fill dan flash ini. Ini speednya saya di 80, ISO 400, F-nya 2.0. Nah, ini saya bikin powernya kecil aja. Terus saya nggak langsung pantulin ya. Kalau saya nggak langsung ke gini ya. Kalau saya begini, hasilnya akan terang banget. Nanti teman-teman lihat hasilnya. Ini powernya 64. Nah, jadi nanti gue akan bikin fill ya.
Ini teman-teman, yes. Jadi darahnya ke atas. Jadi dia hasilnya seperti ini, bagus. Yes, ini lebih bagus. Lebih cahayanya lebih rata karena ini akan dipantulkan dari sini ke atas dan juga ini juga mantul ke depan. Di sini dikit. Yes, gitu. Oke, good. Bagus banget, keren banget ayunya. Yang motonya juga jadi senang kalau udah bagus banget. Yes, ini. Yes, bagus. Jadi kita gunakan flash ini untuk ngefill ya. Coba sini tinggi, dekat tengah. Op. 1, 2, 3. Jadi tangga gini satu kali. Jadi gua dapat ambiennya, dapat modelnya, ngefill modelnya dan bagus hasilnya. Oke. Yes. Jadi itulah gua menggunakan speedlight ini, sangat mudah sekali, sangat gampang dan hasilnya memuaskan. Membuat Ayu pun tersenyum. Ih, keren. Iya, keren ya. Keren bagus banget, bening ya. Banget sih itu. Bagus ya. Iya, iya ya. Bagus, bagus. Ya, ini kalau terlalu over tadi ya. Ya, jadi terlalu over lampunya ya. Jadi teman-teman cukup dengan satu flash aja di body. Teman-teman sudah bisa membuat foto yang bagus dan keren. Ya enggak, yuk? Betul, betul banget. Jadi kalian harus benar-benar bisa multifungsikan ini dengan baik dan betul. Oh, kamu suka enggak tadi hasilnya? Suka, suka ya? Banget. Karena fotonya tuh jadi lebih bersih gitu bersih, dibanding ya? Kalau misalnya dia lampunya langsung ke aku tuh kayak terang banget dan muka aku enggak kelihatan gitu kan. Seperti tes foto ini ya. Iya. Kalau dia enggak pakai ini, bahkan dia juga enggak kelihatan di muka aku. Muka akunya di kamera itu jadi enggak jelas. Tapi kalau tadi pas dia penggunaannya tepat, langsung kelihatan banget jelas muka jelas aku ya. Terus cahayanya juga bagus langsung ya. Iya bagus gitu. Oke, guys. Ayu aja bisa melihat hasilnya. Kalian tuh harus punya ini nih. Ya. Betul banget. Jadi penting. Harus punya. Jadi teman-teman, demikian laporan singkat. Laporan apa? Tutorial kita nih. Tutorial. Tutorial singkat dari tutorial singkat dari 101 kelas dan gua ucapin terima kasih buat Ayu yang cantik banget hari sama-sama. Ini. Sama-sama. Udah menemani kegiatan kita 101 ini. Dan teman-teman jangan lupa ya, di follow akun Instagramnya Ayu. Namanya @ayudiharjo. O-nya 2 ya guys, jangan sampai salah ya. Nanti di klik aja di sini ada ya. Di bawahnya ya. Iya, ada di bawah ini ya. Iya, di bawah. Masih goreng. di bawah meja, Pak. Jadi gue tutup acara ini. Sampai ketemu lagi teman-teman di 101 kelas dan kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Bye bye. Aku lanjut moto-moto Ayu dulu dan oke, bye bye. Dadah. See you. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di judul yang berbeda. Tetap di channel 101 Class Photography.